Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Di pagi ini aku mau share kegiatan aku ya mam, di jam 4.24 dan aku udah bangun dari jam 4 kurang. Karena aku udah kebiasaan bangun di jam 4 kurang walaupun tanpa alarm. Dan kebetulan juga aku lagi gak sholat, tapi aku tetap bangun di jam segitu. Sebenarnya pengen tidur lagi, cuman gak bisa. Karena aku orangnya tuh kalau misalnya udah bangun itu suka susah lagi untuk tidur mam. Jadinya daripada aku kebanyakan leyeh-leyeh di kasur, mendingan aku beres-beres rumah aja biar enakan nanti paginya tuh beresin rumahnya tuh beres lebih awal gitu mam. Oke, sekarang aku lanjut untuk beresin dulu untuk kamarnya. Dan ini aku kemarin habis ganti spray. Nah ini tuh spraynya sebenarnya kegedean mam, ini ukurannya 180x200, sedangkan kasur aku tuh 160x200. Makanya kalau si spraynya kegedean kayak gini tuh, pertama dia gampang kusut ya mam, gampang acak-acakan karena dia memang gak ngepas gitu. Dan aku memang salah beli gitu mam. Tapi gak apa-apa, masih bisa kepake. Cuman aku memang jarang dipake untuk spray yang ini karena ya itu males, gampang kusut gitu mam. Apalagi kalau misalnya pas suami yang tidur, gak tahu kenapa kalau dia yang tidur tuh spraynya gampang banget kusut. Oke, ini aku rapihin dulu untuk mukenanya. Biasanya pas aku pertama haid itu aku cuci gitu ya mam untuk mukenanya, cuman karena ini baru sehari jadinya ya udah aku lipat aja mam untuk si mukenanya. Oke, ini udah beres untuk kamar tidurnya, alhamdulillah udah rapi. Sekarang aku lanjut mau ngambil ini mam untuk semua cucian. Ini cuciannya lumayan banyak karena aku nyuci 3 anduk, bahkan malah 4 anduk, anduk pak suami, anduk aku, adikku sama anak aku. Makanya ini cuciannya lihat aja mam sampai segunung kayak gini, padahal ini kayaknya baru 2 hari yang lalu aku nyuci mam, dan ini udah banyak banget, ditambah spray yang kemarin belum aku cuci, jadinya numpuk banget untuk cucian aku. Dan ini yang pertama aku cuci, yang pastinya yang berwarna putih dulu sebelum warna yang lain, takutnya kan malah jadi dekil gitu ya mam. Oh iya, aku sampai lupa nih nanyain kabar teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat buat teman-teman sebagai ibu rumah tangga atau ibu rumah tangga sambil bekerja juga. Semangat selalu, sehat selalu ya, amin. Oke mam, setelah ini aku lanjut mau beresin untuk cucian piring yang semalam aku cuci. Nanti juga aku mau masak, dan nanti juga aku mau buka paket. Dan ini aku beresin dulu ya biar kelihatannya tuh lebih rapi aja untuk dapurnya. Alhamdulillah untuk area dapur gak berantakan, karena yang sering aku bilang aku lagi super rajin banget nih. Jadi sebelum tidur itu aku beresin dulu untuk area dapurnya. Teman-teman mohon maaf ya kalau di suara dubbingan aku tuh banyak anak, suara anak-anak, karena di luar anak-anak lagi main. Ini aku lagi dubbing di jam 3 sore. Biasanya anak-anak masih pada tidur, belum ada yang keluar. Cuman ini tumbenan banget anak-anak lagi ada di luar. Oke, ini aku beresin dulu. Nanti aku mau masak, tapi masaknya yang sederhana aja ya mam kalau aku masaknya. Dan yang aku masak pun itu-itu aja. Aku gak terlalu pintar cari ide masakan gitu. Ditambah orang-orang rumah tuh agak pemilih gitu mam untuk makannya, jadinya ya udahlah yang aku masak tuh yang mereka makan aja. Oke, ini aku beresin dulu untuk di atas rak piringnya. Ini ada roti dan ada bekas selainya itu belum aku rapihin, makanya aku rapihin dulu. Nah ini baru aku cuci ya mam untuk panci magicomnya, karena semalam baru aku rendam gitu. Dan sekarang karena aku hari ini tuh nggak masak nasi karena aku masih punya sisa nasi, dan nasinya tuh baru aku masak malam hari gitu. Jadinya karena masih banyak, aku putusin untuk nggak masak nasi dulu. Jadi mau aku angetin dulu. Nanti kalau misalnya udah habis, baru aku masak nasi.
Nah, ini untuk bayamnya yang aku food prep, cuman untuk video food prepnya tuh belum aku tayangin ya, Mam. Jadi ini lebih dulu. Mohon maaf karena memang aku lagi ada kerjaan, jadinya ya udah ini yang lebih dulu aku upload. Pokoknya kalau video aku tuh terkadang nggak up to date ya, Mam, karena aku suka nyimpen beberapa stok video biar akunya nggak terlalu keteteran. Makanya ada yang suka ada yang minta setiap hari upload tuh aku kayaknya nggak sanggup, dan aku juga takut banget teman-teman bosen ya, karena video aku tuh ya sekitar ibu rumah tangga ya kayak gitu-gitu aja, cuci piring, masak, terus bebenah. Jadi takut teman-teman bosen, dan yang kedua akunya juga nggak bisa, suka keteteran gitu, Mam. Makanya mohon maaf kalau misalnya video aku tuh nggak selalu update gitu ya, Mam. Oke, ini aku mau masak tempe di pakai kecap, terus nanti juga pakai saus tiram, pokoknya yang praktis-praktis aja. Dan sambil aku ngegoreng tempe, aku mau buka paket dulu. Jadi kemarin tuh si kakak pengen banget beli jaket, tapi pengen dia ngedesain sendiri. Dan aku coba cari-cari di internet, dan aku nemu untuk website Cipta Loka. Alhamdulillah nih, Mam. Dan ini yang aku order. Aku order jaket, terus kaos, sama mug cantik gitu ya, Mam, atau gelas cangkir. Nah, ini tuh ada invoice-nya, jadi apa-apa yang kita pesan, rincian harganya juga dikasih gitu. Dan kalau misalnya ada barang yang rusak, bisa ditukar gitu ya, Mam. Oke, ini buka, aku buka dulu yang pertama. Ini aku pesen mug. Iseng banget sih aku, Mam, aku print pakai foto dapur aku. Ini bagus banget ternyata printnya tuh jelas, dan ini aku suka banget, gemes banget. Niatnya nanti aku pengen ditaruhin sendok-sendok kayu gitulah, Mam, karena pengen terlihat estetik gitu. Tapi untuk sendok kayunya aku belum punya. Yang penting aku punya dulu lah satu-satu gitu ya, Mam. Dan ini yang kedua, aku pesen kaos yang oversize ini untuk Pak Suami. Bahannya adem banget pokoknya, teman-teman. Nah, ini aku desain sendiri untuk gambarnya. Jadi untuk gambarnya teman-teman boleh ngegambar sendiri atau cari di internet kayak gitu. Nah, kalau ini aku pilihnya yang sudah tersedia gitu, Mam. Nah, ini oversize, pokoknya bahannya adem. Dan yang ketiga, ini jaket si kakak nih, dia udah nunggu-nunggu gitu untuk jaketnya. Ini jaketnya warna hitam pekat, cuman karena ini di atasnya ada lampu ya, Mam, jadi kayak belel gitu, padahal aslinya itu hitam. Dan ini dia namain, Mam, Zahra Aulia Putri. Ya Allah, aku nggak tahu malah kalau misalnya dia tuh dinamain gitu. Nah, ini hasil gambar dia. Dan ini aku try on ya, Mam, untuk jaketnya. Pas banget ini ukurannya M. Dia seneng banget pakai jaket ini. Dan untuk bahannya pun bagus, adem, gak panas sama sekali. Oke, ini untuk tempenya udah mateng. Ini ngegorengnya aku nggak terlalu yang garing banget. Dan ini sekarang aku angkat. Nah, buat teman-teman yang mau beli kayak aku di Cipta Loka, yang mau ngedesain sendiri, tinggal ke Google aja, terus ketik ciptaloka.com. Dan ini barang-barang yang mereka jual. Ini ada tumbler, terus ada kayak hoodie, terus ada jam dinding juga, ada kaos, ada bantal, pokoknya banyak banget. Dan semua barangnya bisa teman-teman desain sendiri. Nah, ini contohnya baju, ini kaos. Untuk warnanya nanti ada pilihannya, dan untuk gambarnya bisa cari sendiri, bisa ngedesain sendiri, mau depan belakang atau mau depan aja, jadi terserah. Oke, jadi ini di sini juga bisa pilih ukuran, terus pilih warna, pokoknya enak banget kalau buat teman-teman mau cari apa, mau buat seragam gitu ya, boleh banget. Dan ini juga untuk mug, di sini ini gambar-gambar yang tersedia di website mereka, tapi teman-teman juga bisa pakai gambar sendiri. Mungkin teman-teman lagi cari souvenir, di sini bisa banget didesain sendiri. Pokoknya banyak banget. Untuk via pembayaran bisa lewat bank atau via Indomaret.
pokoknya gampang banget sih, Mam. Oke, lanjut. Ini aku masak tempenya pakai bumbu dasar putih aku. Ini bumbu dasarnya tuh warna hijau karena ini udah lama banget bumbu dasar aku ada di kulkas, kayaknya udah berbulan-bulan, Mam. Aku simpannya di freezer biar dia tuh lebih awet. Dan dulu tuh aku bikin bumbu dasarnya tuh pakai bawang yang gede-gede itu loh, Mam, yang kayak bawang bombay. Nah, itu tuh si bumbunya tuh jadi warna hijau gitu, jadi nggak warna putih. Tapi untuk rasanya sih nggak berubah, masih rasanya seperti itu aja, cuman warnanya aja hijau. Dan ini untuk nambahin agak pedes-pedes dikit, aku irisin cabe, dan untuk asam-asamnya aku tambahin tomat. Nah, ini bumbunya udah mateng, aku tambahin air sedikit dan biar ngeresep gitu ya, Mam, lebih meresap ke si tempenya. Terus aku tambahin saus tiram, terus kecap manis. Tinggal kasih bumbu aja, seasoningnya tinggal dikasih garam, terus mecin, terus gula juga boleh. Karena ini kecapnya kurang, aku tambahin, dan garamnya juga kurang, aku tambahin. Nah, tempe dimasak seperti ini tuh kesukaan anakku banget ya, Mam. Apalagi kalau misalnya nggak habis terus diangetin, itu malah lebih enak banget. Jadi si bumbunya tuh lebih ngeresep banget. Nah, ini aku sambil masak, sambil lap-lap juga, aku sambil nyuci juga gitu, Mam. Pokoknya kalau ibu rumah tangga mah kalau tangannya ada 5 bisa dipakai semua gitu ya, Mam. Oke, ini tempenya udah mateng. Dan nanti juga aku lanjut mau nyayur bayam. Untuk lauk hari ini aku yang praktis aja, yang mudah. Nah, ini untuk kecapnya aku kembalikan ke tempatnya semula. Eh ya, Mam, buat botol kecap ini sekarang udah ready lagi di tokonya, dan itu emang toko yang paling termurah, harganya cuma 18.000 aja. Dan buat teman-teman yang mau samaan, buruan check out, takutnya keburu habis. Untuk link pembeliannya seperti biasa aku simpan di deskripsi ya. Dan mohon maaf, ini untuk backsoundnya ada tukang es krim. Oke, ini untuk sayur bayamnya aku irisin aja biasa, bawang merah aja. Terus aku tambahin udang biar ada protein hewaninya. Karena ini sama aja nih, Mam. Ini adalah masakan kesukaan dia, sayur bayam pakai udang. Kalau untuk sayur bayam aku nggak ditambahin gula ya, Mam, karena memang aku kurang suka gitu. Jadi lebih sukanya tuh ya udah dikasih garam aja sama penyedap. Oke, ini udah mateng. Sekarang aku lanjut mau ngejemurin. Nah, bisa teman-teman lihat itu jemuran aku tuh sampai segunung ya, Mam, cuciannya. Seperti ini karena memang banyak banget yang aku cuci, ada 4 anduk. Terus nanti tuh aku pengen nyuciin sejadah ya, Mam, sebelum bulan Ramadan tiba. Pokoknya excited banget ya, Mam, sebelum memasuki mau bulan Ramadan. Pokoknya happy banget, seneng banget, dan aku excited banget. Dan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita bisa beribadah dengan lancar, dikasih kesehatan, rezeki yang melimpah, dan yang pasti bisa mudik ya, Mam, karena itu yang yang kita senengin gitu ya, Mam. Salah satu kebahagiaan kita di bulan Ramadan tuh bisa mudik pulang ke rumah orang tua. Mudah-mudahan bisa ya, Mam, amin. Pokoknya lancar-lancar semua ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Aku buru-buru ya, Mam, karena aku mau nganterin anak sekolah. Dan videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, teman-teman.